Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Wa ashadu anna sayyidina Muhammadin nabiyil muhtar. Wa ala alihi wa sahbihil ahyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'daha ma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pantas dan patut di sela-sela kesibukan kita, kita hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Raya Sumatera Barat, menunaikan ibadah kita kepada Allah. Salah satu di antara bukti kita bersyukur ala hal fi kulli hal, bersyukur atas berbagai situasi dan kondisi apapun, Allah menjadi skala prioritas untuk mengharapkan hidayah dan taufiknya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan, ikutan bagi kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang penuh persoalan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sering mengungkap, mengatakan kata syukur. Apa sih sungguhnya syukur itu? Dan bagaimana memanage syukur itu di dalam kehidupan kita? Kenapa? Karena antara syukur dengan kufur itu tipis. Imma syakura wa imma kufura. Ada kalanya dalam keseharian kita, kita berada di dalam dunia kekufuran. Tapi sejenak bisa saja kita berada di dalam kehidupan yang kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun.
maka ingat olehmu aku. Aku ingat kamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan jangan kalian kufuri aku. Para mufassir, ada yang menyebut terkait dengan mengingat nikmat, yaitu pemberian Allah. Pemberian Allah itu ada dua, ada yang baik menurut akal, ada yang buruk menurut akal. Oleh karena itu di dalam Islam, sebenarnya akal juga tidak bisa dipercaya. Karena iman bukan ada di akal. Akal hanya menuntun untuk kita mengetahui. Akal hanya membimbing kita mengenal Allah. Tapi serta mertakah kita dengan akal itu bertuhan kepada Allah, dekat dengan Allah? Tidak jaminan. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan, Bapak Ibu hadirin sedang zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, fazkuruni azkurkum. Kita tidak tahu bahwa menurut akal kita sesuatu yang Allah berikan pagi ini, siang ini tidak enak. Tapi menurut Allah itu yang baik. Pagi-pagi kita gembira. Menurut kita itu yang baik, tapi belum tentu kegembiraan itu membawa kita dekat kepada Tuhan. Pada sisi lain, ulama-ulama dalam tafsir Isyari, berzikirlah kamu kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Itu dalam konsep tafsir Isyari. Wah, kalau begitu bersyukur itu erat kaitannya dengan zikir. Kenapa? Karena orang yang zikir itu antara akal, kalbu dan nafsu wahidatan ala fi'lih. Orang yang bersyukur itu antara akalnya dengan kalbu dan nafsunya satu dalam tindakan. Maka di situ tersimpul apa yang disebut dengan ikhlas, apa yang disebut dengan sabar, apa yang disebut dengan tawakal, apa yang disebut dengan ridho, apa yang disebut dengan mahabbah. Bahkan Al-Ghazali, syarat untuk bisa menjadi orang yang ma'rifatullah itu adalah harus melalui pendekatan syukur. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, waskuruli, bersyukur kepadaku. Apa maksudnya? Menyatukan antara al-aqlu wal-qalbu wal-nafsu dalam satu tindakan. Karena bisa saja orang yang dalam sholat belum tentu bersyukur. Mungkin akalnya entah kemana-mana, perasaannya entah di mana-mana, keinginannya mau kemana. Maka Ibnu Athaillah menyebut, orang yang syukur itu ketika satu akal, kalbu dan nafsunya dalam tindakan, wa yusamma syakir. Orang yang bersyukur itu satu tindakannya, perkataan, perbuatan, sikap dan tingkah lakunya satu dalam perbuatan, yusamma syakir. Itulah orang yang bersyukur.
berkaitan dengan ayat An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak mendatangkan azab jika kamu bersyukur, jika kamu beriman. Dalam kajian-kajian tafsir yang disebut dengan munasabah ayat, korelasi dan hubungan ayat fazkuruni azkurkum dengan surat Al-Baqarah 152, 147 surat An-Nisa, kenapa dikaitkan orang yang tidak bersyukur itu dengan azab? Sehingga seimbang kata-kata bala dengan kata-kata syukur, sama-sama 75 kali diulang oleh Allah dalam Al-Quran. Apa maknanya? Orang yang tidak bersyukur itu dia mendapat bala. Tapi Al-Quran menyebut bi'azabikum, orang yang tidak bersyukur itu akan Allah turunkan azab. Imam Al-Ghazali, azab yang paling besar itu adalah ketidaknyamanan, ketidaktenangan, kegalauan, yang sehari-hari sibuk ilhaq, sibuk. Dia tidak pernah merasa aman di kantor, tidak merasa nyaman di rumah, tidak merasa tenang dalam tidurnya, dan dalam sholatnya dia gelisah. Kata Imam Ghazali, azaba, azaba min kulli karbin. Bapak Ibu, kita sholat juga, puasa juga, berzakat, berinfak, bersedekah juga. Tapi kenapa tidak tenang? Seolah-olah kata Al-Ghazali, Islam, iman hanya pada batas tertentu. Tidak kunuh, tapi parsial, pecah, tidak komprehensif. Ketika itu kita tidak akan pernah tenang. Pagi-pagi tergesa-gesa pergi kerja, selesai kerja tergesa-gesa pulang, tergesa-gesa makan, tergesa-gesa minum, tergesa-gesa sholat, tergesa-gesa semuanya. Seolah-olah terkejar, mengejar tayang-tayang. Wah, kalau gitu apa yang belum dimilikinya? Syukur. Maka ketika tidak kenyamanan itu diperoleh, maka itu namanya kufur. Bapak-bapak, ibu hadirin yang saya hormati, maka ulama menyebut bagaimana mengatasi, memanage agar kita bisa tenang, bisa nyaman, tidak galau menghadapi berbagai urusan. As-sana'u 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Bagaimana semuanya itu kita hadapkan kepada pemilik syukur itu? Salah satu di antara asma Allah itu syakirun. Pemilik syukur itu Allah. Orang yang punya syukur itu yang tidak kita kenal, yang tidak kita ketahui, yang tidak kita pelajari. Oleh karena itu, asyukru zuhuru asaru ni'matallah ala lisanin abdi sana'u wa atirafan wa ala qalbahu suhudan wa mahabbatan wa ala jawarihahu inqiyadan wa ta'atan. Menunjukkan adanya nikmat
Ketika sesuatu kita tidak senang menerimanya, namanya kadar buruk. Ketika kita senang menerimanya, kadar baik. Wa qadarihi khairihi wa syarihi minallah. Bagaimana? Alhamdulillah. Ala hal fi kul hal. Tuhan, puji-puji padamu hanya untukmu saja ya Allah. Dan dibuktikan dengan hati. Hatinya tenang, pikirannya nyaman, dan ditindaklanjuti dengan perbuatan. Maka ketika itu pasti tenang, pasti nyaman, kata Al-Ghazali. Kata Ibn Athaillah, dia pasti damai. Ketika kita akan menghadapi pemilu ke depan ini, ada yang goncang, ada yang tidak tenang, ada yang tidak nyaman, ada yang tidak damai. Pastikan. Ketika itu di dalam dirinya kufur. Padahal memilih pemimpin itu sesungguhnya adalah kewajiban kaum muslimin dan kaum muslimat. Tapi ada yang galau, ada yang tidak nyaman. Berarti kufurnya mengedepan, sementara syukurnya disurukkannya, dihilangkannya. Mestinya bagaimana mengedepankan kedamaian, kenyamanan, ketenangan, tidak kusuk kasak dalam memilih, dan begitu juga orang yang dipilih, begitu juga orang yang akan maju menjadi pemimpin. Ketika itu Tuhan akan memberikan ketenangan, kenyamanan kepadanya. Semoga kita ini termasuk hamba yang kufur atau hamba yang bersyukur. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil albab. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La